Bu, Ibu sebagai ketua pelaksana kegiatan hari ini bisa diceritakan? Baik Pak, betul. Saya ketua pelaksana pada hari ini yaitu lomba FLS 2N SMA tingkat kota Cilegon. Kami mengadakan ini atas dasar dari keharusan dalam provinsi menyelenggarakan dalam setiap kota kabupaten masing-masing. Nah, kami mengadakan acara di sini terselenggara atas support yang besar dari MKKS kota Cilegon. Sehingga tercapailah apa yang diinginkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam menyeleksi anak-anak yang punya prestasi dalam bidang seni khususnya. Ada berapa sekolah Bu yang ikut? Ada 16 sekolah yang ikut dari 5 negeri dan sisanya adalah swasta. Harapan dan kesan ke depannya Bu? Harapannya diadakan seperti ini adalah selalu terus dengan tempat apresiasi tidak hanya di FLS 2N dan ini berjenjang sampai nasional. Dan harapan saya di sini tidak ada manipulasi atau apapun, semuanya terbuka atau objektivitas yang kami dorong di sepenuhnya, karena seni itu adalah tempat apresiasi, bukan seperti lomba lain sebagainya. Dan sebenarnya ini tempat apresiasi, sebenarnya tidak dilombakan, tapi karena meminta yang terbaik untuk terpilih ke tingkat selanjutnya, maka kami akan memilih dari yang terbaik ke yang lebih baik lagi. Dan untuk kedepannya, mudah-mudahan dari sini anak-anak sudah dipersiapkan dari sebelumnya, karena biasanya ketika ada FLS baru untuk mempersiapkan lomba tersebut. Namun kebiasaan setiap hari-hari biasa mereka selalu kurang pelatihan, tetapi ketika ada FLS mereka ikut berlatih. Namun banyak juga yang anak sekejap waktu untuk dilatih ternyata anak mampu untuk mencapai prestasi tersebut. Bagaimana kalau misalkan dilatih dengan sebelum-sebelumnya? Itu harapan saya untuk dipersiapkan dari setiap sekolah masing-masing, tidak hanya pada saat untuk lomba saja. Untuk SMA 1 Kota Cilegon, kita mewakilkan untuk semua cabang lomba. Ya, karena memang kita sekolah besar, harapannya juga kita mendominasi seluruh cabang lomba yang ada. Harapan saya lomba-lomba dan festival seni itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh setiap pelajar yang memang mempunyai minat dan bakat. Disinilah kemampuan mereka diasah satu sama lain dan akan memunculkan prestasi-prestasi baru yang nanti juga akan mewakili SMA Kota Cilegon untuk di tingkat provinsi maupun nasional. Tahun lalu kita menjadi delegasi terbaik ya di Provinsi Banten dengan mencapai prestasi tertinggi yaitu juara umum. Mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa mewarnai provinsi dengan juara umum lagi. Betul, karena kegiatan ini adalah kegiatan FLS 2SN dengan kosen tingkat Kota Cilegon, sehingga kita semua sekolah yang ada di Kota Cilegon mengikuti kegiatan ini di dalam rangka menggali potensi anak-anak kita khususnya di SMA Negeri 5 Cilegon untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam rangka kompetensi di bidang FLS 2N dan kosen. Oh, insya Allah di FLS 2N kita mengikuti semua lomba, Pak, termasuk dengan kosannya juga salah satunya mungkin olahraga yang kita ikuti, semua bidang olahraga yang ada saat ini di tingkat Kota Cilegon. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil terbaik, minimal membawa nama baik sekolah, walaupun tidak semua bidang bisa memperoleh kompetensi yang terbaik. FLS 2N ini sebenarnya diadakannya setiap tahunnya itu bergilir, setiap sekolah akan kebagian. Kebetulan di tahun ini di SMA Negeri 2 KS Cilegon ini kita mendapat giliran untuk FLS 2N penyelenggaraan di sini. Itu acaranya pagi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Serang Kota, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Pak Haji Holil Badawi tadi pagi ya. Kemudian di hari ini kita ada beberapa mata lomba yang kita sebar di berbagai wilayah di SMA 2 KS Cilegon ini. Kalau yang di panggung ini akan ada lomba tari, tadi sudah berlangsung. Nanti setelah zuhur akan berlangsung lomba solo vokal. Kemudian untuk lomba-lomba yang
9 lagi kan semuanya ada 11 lomba, itu ada komik, poster, itu di kelas-kelas ini Pak. Kelas-kelas, oke. Kemudian dari SMA 2KS sendiri ya, mengucapkan terima kasih nih sebenarnya kepada MKKS Kota Cilegon yang sudah menyelenggarakan event ini dan sudah meminta kesediaan SMA 2KS untuk penyelenggaraannya itu di sini. Karena memang kebetulan penyelenggaraan di sini kita yang kedua kali. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu memang sudah di sini. Ikut acara apa ini? Ajang kompetisi dalam bidang tari. Dalam bidang tari? Iya. Juara tidak hari ini? Enggak tahu. Oh belum. Busunya aja. Sasa, menurut Sasa kegiatan hari ini gimana? Cukup menegangkan. Tapi sedikit udah agak lega soalnya kan udah pentas. Udah pentas. Sasa mewakili dari SMA mana? SMA Negeri 5 Cilegon. SMA Negeri 5 Cilegon. Sasa, harapan dan kesan ke depan dengan acara ini? Harapannya semoga di tiap tahunnya masih bisa berlangsung, makin keren, makin baik untuk kedepannya.